Hai, Assalamualaikum. Hari ini anda bersama saya Syafiq, pengacara Spark TV Channel. Korang di luar sana tahu tak, TV PSS ini juga membawakan kesan-kesan positif terhadap pelajar sekaligus berjaya menjayakan IR 4.0 di dalam sektor pendidikan. Jadi, di sini kami bawakan Datuk Syusilil Azam bin Abdul Aziz untuk memberikan pandangan beliau tentang perkara ini. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sekalian warga pendidikan yang saya hormati. Kita merasakan dalam abad 21 ini, media merupakan perkara yang amat penting dan penguasaan kita dalam ICT dan media ini amat perlu bagi meningkatkan proses pembelajaran dan juga pengajaran kepada anak-anak murid kita. Di kalangan para guru juga, kita harus mendidik anak-anak kita kemahiran mendapatkan maklumat yang benar, betul dan cepat. Maka di antaranya itu pusat sumber, kita menggunakan TV PSS yang begitu sinonim di kalangan mereka yang cintakan media ini. Kita berharap bahawa TV PSS ini akan menjadi satu cetusan dan letusan besar untuk semua sekolah-sekolah di seluruh negara, untuk kita melatih anak-anak kita supaya mereka itu cekap di dalam media, menguasai dan juga melibatkan diri di dalam bidang kewartawanan ini. Jadi kita lihat bagaimana sekiranya kita menguasai, menyusun maklumat-maklumat yang tepat, betul dan benar tadi, maka kita akan mewujudkan satu generasi yang bijak, generasi yang menguasai maklumat. Kerana abad 21 ini iaitu mereka yang menguasai maklumat, yang cepat mendapat maklumat dan memanipulitkan maklumat tersebut, maka mereka itu akan menguasai dunia. Jadi anak-anak kita di kalangan anak-anak murid di negara kita Malaysia ini, kita melalui TV PSS ini, kita akan menjadikan mereka itu mahir dalam mendapatkan berita, memproses berita dan menyampaikan berita itu pada masa yang tepat, pada keadaan yang tepat, dan pada ketika itu kita akan menguasai dunia IR 4.0 dan seterusnya. Ayuh kita semarakkan TV PSS di seluruh negara kita ini bersama memajukan TV PSS Kementerian Pendidikan Malaysia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak juga kesan baik yang disebutkan oleh Datuk Syusilil Azam tu tadi. Jadi saya rasa itu daripada saya, Syafiq, pengacara Spark TV Channel. Bye.